Dudilers, salam satu lara, salam Bedilers. Jumpa kembali, bertemu kembali dengan saya pastinya Samputri di channel Distributor Taktika. Oke, sahabat Bedilers, gimana nih kabarnya para Bedilers-Bedilers yang ada di rumah, sobat-sobatku semuanya ya, seperti itu. Apakah lancar semuanya aktivitasnya? Saya doakan juga lancar ya, sahabat Bedilers. Oke, nah di kesempatan kali ini kira-kira saya mau ngapain? Di sini kok ada laptop ya. Jadi di kesempatan kali ini saya bukan mau mereview, saya bukan mau bagi-bagi sebuah promo ya, atau mau uji tes, apalagi itu bukan ya, sahabat Bedilers. Tapi di video kali ini saya mau mengedukasi dan juga memberikan informasi mengenai beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku di GSA Sport Indonesia untuk kalian yang ingin membeli senapan secara COD atau cash on delivery ya, sahabat Bedilers. Wah, sekarang nggak cuma makanan aja ya yang bisa COD ya, sahabat Bedilers. Kalian bisa banget untuk beli senapan angin dengan cara COD. Nah, kalau kalian ada yang belum tahu atau mungkin padahal saya sudah berulang-ulang kali ya, sahabat Bedilers, menginformasikan dan juga memberikan edukasi berulang-ulang di setiap video. Tapi mungkin kalian ada yang kurang paham atau mungkin ada yang sedikit mengabaikan ya, sahabat Bedilers, atau ada yang skip. Nah, berhubung ini konten khusus untuk syarat dan ketentuan kalau kalian ingin membeli senapan secara COD, jadi kalian wajib sekali untuk tonton videonya secara runtut dari awal sampai habis ya. Sayang banget kalau kalian sampai kelewatan beberapa part atau beberapa detik dari video yang saya sampaikan ini ya. Nah, sobat Bedilers, kalau sekarang itu zamannya udah online semua, terus zamannya beli makanan aja udah bisa online datang sendiri ya, sobat Bedilers. Nggak perlu panas-panasan untuk keluar rumah ya, apalagi senapan angin. Wah, itu lebih mempermudah kalian ya, sobat Bedilers. Beli senapan angin tinggal tunggu di rumah aja barangnya sampai ya, apalagi bayarnya juga bisa di tempat ya, sahabat Bedilers. Itu mungkin lebih menambah rasa kepercayaan kalian lagi ya, seperti itu. Tapi pastinya membeli senapan angin nggak seperti membeli mie instan atau membeli makanan-makanan yang bisa COD ya, sahabat Bedilers. Kalau makanan kalian full bisa bayar di tempat, tapi kalau COD pastinya juga ada syarat dan ketentuan karena harganya pun juga nggak murah ya kalau senapan, jadi lebih ada resikonya, sahabat Bedilers. Maka dari itu kalian harus tonton video ini dari awal sampai habis ya. Oke, kita langsung bahas saja ya, seperti itu. Jadi untuk kalian yang ingin membeli senapan angin secara COD, ini dia untuk syarat ketentuan pembayaran senapan angin COD. Jadi sesuai ketentuan dari kurir ekspedisi ya, jadi kami ini memiliki beberapa ekspedisi juga, salah satunya adalah JNT ya, seperti itu. Untuk COD diwajibkan DP ya, sahabat Bedilers. Jadi untuk syarat ketentuan COD yang ada di GSA itu diberlakukan DP dan minimal itu 300.000. nah, kenapa sih kok diberlakukan DP? Karena DP tersebut adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban antara seller dan juga si pembeli ya, atau konsumen. Jadi itu juga sebagai bentuk pertanggungjawaban konsumen, supaya apa, ketika barang kami sudah kami kirimkan ke alamatnya tanpa ada DP, itu lebih beresiko. Karena dari yang sudah-sudah ya, sahabat Bedilers, itu banyak banget yang membatalkan secara sepihak. Mungkin alasannya nggak boleh sama istri ya, terus mungkin alasannya belum gajian ya, sahabat Bedilers, atau mungkin juga ada yang uangnya udah kepake mbak. Wah, itu kan salah satu bentuk ketidakbertanggung jawaban konsumen ya. Karena apa? Kami itu sudah memakingnya dengan rapi, sudah pokoknya sudah safety, sudah rapi, kami kirimkan ke alamat si konsumen, ternyata sampai sana barangnya ditolak. Padahal kami packing itu juga memerlukan biaya ya, sahabat Bedilers. Apalagi mengantarkannya ke sana itu juga perlu biaya. Jadi karena ada kejadian-kejadian tersebut, melakukannya DP minimal 300.000 sebagai bentuk pertanggungjawaban, supaya konsumen itu juga punya rasa tanggung jawab. Jadi kalau kalian memang hanya mencoba-coba ya, seperti itu, lebih baik tidak
tidak disarankan sekali untuk COD ya, karena biasanya ya memang seperti itu, ada konsumen-konsumen yang jahil yang hanya ingin lihat barangnya saja tanpa berniat untuk membeli ya, seperti itu. DP dipotong dari harga unit pembelian, jadi tinggal bayar sisa senapannya aja. Jadi sobat bedilers, ketika barang sudah sampai, kalian hanya tinggal membayar sisanya saja. Jadi apabila 2 juta kalian sudah DP 300 ribu, ya kalian tinggal melunasinya saja 1,7 juta rupiah ya, seperti itu. Oke, selanjutnya calon pembeli mengirimkan KTP sesuai alamat tujuan. Nanti itu akan dikonfirmasi oleh CRM atau CS kami ya, seperti itu. Terus calon pembeli mengirimkan alamat lengkap, ini sudah pasti harus ya sobat bediler. Dan selanjutnya unit disiapkan, diuji tes, lalu nota dan resi dikirimkan ke pembeli. Jadi kalian tenang saja, tidak usah ragu ya, walaupun kalian sudah DP, nanti akan dibantu dan juga di tracking oleh CS kami, dibantu. Kalian nggak perlu harus tracking sendiri ya sobat bedilers, akan dibantu oleh CS dan juga CRM kami untuk men-tracking apakah produk, apakah unit kalian itu sampai di mana, paket kalian sampai di mana, itu akan di-tracking dan nanti akan dikonfirmasi ulang oleh CRM kami, seperti itu. Dan juga sobat bedilers, biasanya ada yang bertanya-tanya, loh mbak kok harganya jauh lebih mahal, kok saya transfer waktu itu pernah transfer harganya segini kok COD jadinya membengkak. Jadi sobat bedilers, kok harganya membengkak ya, seperti itu, karena kalau di sistem COD itu ada biaya tambahan lagi di luar harga produk dan juga di luar ongkir. Jadi ada tambahan biaya berupa biaya penanganan aplikasi ya sobat bedilers. Jadi untuk biaya tersebut itu dari aplikasinya sebesar 4% ya, seperti itu. Kalau kalian order dengan cara sistem transfer dibanding dengan cara sistem COD, kalau sistem COD itu ongkirnya juga jauh lebih mahal, yaitu bisa 2 kali lipat dibandingkan untuk ongkir dari sistem transfer lunas ya. Oke, seperti itu. Kalau mungkin hanya main-main ya, jangan sampai bermain COD-COD paket tersebut. Apalagi untuk paketnya ya bukan paket yang kecil, ini adalah senapan angin yang untuk budgetnya pun juga nggak minim ya sahabat bedilers, seperti itu. Jadi dimohon kesadarannya ya sahabat bedilers, bentuk tanggung jawabnya juga ya, seperti itu. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah mempercayakan kepuasan pembelian senapan angin kalian di GSA Sport Indonesia. Terus percayakan kepuasan senapan angin kalian, pembelian senapan angin kalian di GSA, dan tulis juga ya kesan-kesan kalian selama kalian berbelanja senapan angin di GSA di kolom komentar. Mungkin CS-nya kalian dilayani dengan sangat ramah, tulis saja ya sahabat bedilers, itu sebagai bentuk evaluasi kami juga ya. Dan apabila ada requestan juga silahkan tulis saja di kolom komentar, nanti insya Allah akan dibuatkan secepatnya ya. Dan mungkin begitu dulu informasi dan edukasi mengenai sistem pembayaran dan juga syarat ketentuan COD yang berlaku di GSA Sport Indonesia. Semoga bisa dijadikan edukasi dan juga pengetahuan terbaru untuk kalian yang ingin berbelanja senapan angin secara COD. Kalau kalian kurang percaya dengan sistem transfer lunas, kalian bisa juga untuk sistem COD ya, seperti itu. Oke ya sahabat bedilers, mungkin begitu dulu informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga pantengin terus channel ini ke depannya. Semoga lebih berkembang lagi. Amin ya. Oke, gitu dulu. Terima kasih. Salam bedilers. Salam satu laras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.